Oke, sekarang kita pergi makan siang di traktir nih sama bosku Henry, bosku Ronald. Don. Jadi kita makan di sini nih. Alhamdulillah. Kita makan di suatu tengah juga ya. Oke. Kita nyampe juga. Kemarin sih sempet ini aja, sering lihat foto-fotonya aja di posisi sama Bang Hen kan. Ya. Akhirnya. Bang, di mana nih Bang? Kepo deh katanya gitu. Apa juga di sini? Iya, 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 iya. Ya. Teman, kita nyampe juga di sini nih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Henry di Henry's Channel. Kali ini edisinya adalah edisi kuliner dan kita sekarang lagi berada di Soto Tangah Jua. Dan sebentar ada waiternya, jadi kita bisa lihat apa aja menu yang ada di sini. Yuk, oke. Nah teman-teman, kita diizinkan untuk melihat dan menyaksikan langsung proses memasak masakan di dapur Soto Tangah Jua. Dan seperti kita lihat di sini semua serba bersih dan rapi. Jadi untuk tingkat higienis dan kebersihannya kita tidak perlu ragukan lagi. Dan kita lihat langsung yuk. Dan ini ayam goreng. Nah teman-teman, satu yang saya suka dari Soto Tangah Jua adalah seni platingnya, yaitu bagaimana mereka menyajikan di atas piring-piring yang estetik, yang seperti kita lihat di sini, nanti hasilnya bakal cantik banget nantinya. Nah nanti kita lihat di sini, piring-piring ini nanti bakal cantik sekali hasil plating dari teman-teman di dapur Soto Tangah Jua ini. Dan biasanya saya juga suka mendokumentasikan makanan yang mereka sudah sajikan nantinya, dan biasanya saya upload ke Instagram pribadi saya.
Nah teman-teman, ini salah satu makanan yang bisa teman-teman beli. Ini nasi ayam goreng. Ya, kebetulan ini ayamnya digeprek. Yang paling khas di sini, ini daun kemangi juga ada. Bikin lebih seger. Dan ini penasaran nih, cabenya sepertinya kayak gimana nih, bisa kayak gini. Beda dari yang lain yang sama-sama kita ketahui, kalau nasi ayam goreng itu cabenya ada konsentrasinya. Nah ini apakah ada? Dari percobaan ada sih. Nanti kita bakal nyoba dan kita bakal beli sama teman-teman semuanya. Sini juga lengkap, ada tempe, ada tahu, terus juga nasi goreng. Harus sabar karena kayaknya butuh waktu ya. Saya pesan. Tadi pesan apaan emang? Kebetulan minggu ini Soto Tangah Juang menawarkan menu terbaru, spaghetti carbonara kalau nggak salah tadi. Saya mau coba. Biasanya kalau saya kesini saya selalu pesan ayam goreng atau Soto Tangah Juang itu sendiri. Tapi karena udah sering kesini dan saya mau nyobain menu baru. Kalau Ronald sendiri udah sering nih kesini. Jujur baru kali ini ya? Baru kali ini, biasanya liat postingannya Bang En aja. Setiap liat postingan, gimana nih Bang? Penasaran akhirnya dibawa sama bosku kesini. Bosku bosku langsung pesen, yeah. Yang biasa Bang En pesen juga, yeah. Kita bawa si ayam goreng. Kita bawa The Real Sultan ini kesini. The Real Sultan, yang bayar siapa nih? Yang bayar saya datang ke sini juga atas recommended-nya Henry nih. Henry yang bawa saya ke sini. Saya sebenarnya bisa jadi brand ambasadornya Soto Tangah Juang karena selalu datang ke sini minimal seminggu itu bawa teman ya. Iya, bawa teman ke sini. Minimal satu kali datang ke sini dan bawa teman. Iya, bawa teman lagi ya. Kayak multi-level dong. Iya, tapi enggak ada ininya. Henry waktu itu pesan ini, ya jadinya saya ketagihan juga pesan ini nih. Tapi saya digeprek, hobinya digeprek dikit lah supaya berasa bumbunya ke dalam. Kalau saya nggak suka digeprek karena di kehidupan nyata saya sering digeprek orang. Maunya menggeprek sekarang. Kalau Ronald gimana nih Ronald? Apa? Suka digeprek nggak? Sering digeprek malah. Digeprek ya. Tapi kalau makan ayam goreng kayak gitu nggak suka digeprek? Suka digeprek. Suka. Enak. Tempatnya bagus loh teman-teman. Ya. Tempatnya juga representatif lah ya. Ya. Dan yang saya suka di sini adalah tempatnya pertama luas, kemudian tidak terlalu crowded, tidak terlalu rame, kemudian juga dia pilihan musiknya itu enak di telinga. Interiornya juga bagus ya. Juga bagus. Tapi kalau orang mikir nih. Dari Henry sama Ronald, ini tempatnya pasti mahal loh, kita masuk ke sana. Ya, karena pernah juga ada teman yang nanyain, waktu itu saya posting makanan di sini di Instagram. Kemudian dia nanya itu di mana, kemudian saya kasih tahu itu Soto Tangah Juang. Dan dia sampai di luar, dia balik lagi karena gak balik. Mahal. Gak mau masuk ya? Masuk karena gak berani masuk karena mikirnya mahal. Tapi yang mereka salah di sini gak mahal. Jadi mindset orang kalau tempatnya bagus, pasti makanannya mahal. Makanannya ya, mahal. Tapi Soto Tangah Juang nggak mengkonsep seperti itu ya. Tempat bagus, harganya juga dapat dijangkau dengan ekonomis ya, Henry ya. Iya, dengan ekonomi rakyat jelata kayak kita ini bisa. Ah, ini makanannya datang. Iya, menu spesial spaghetti minggu ini. Marinara ya, spaghetti marinara namanya. Nah, lihat nih teman-teman. Sendoknya aja begitu estetik. Ya kan? Saya sukanya di sini. Platingnya memang luar biasa kalau di sini. Itu biasanya kalau kita pakai sendok itu adanya di bintang 5 ya. Hotel-hotel mewah ya. Sekarang kita makan di bintang 7 ada. Iya, bintang 7 obat sakit kepala, bintang 7 puyer. Ini landas. Nah teman-teman, kita mau cobain dulu makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
salah satu menu nasi ayam goreng di sini. Penasaran banget dengan cabenya. Coba dulu cabe. Besok bangga. Nah, teman-teman biasanya kalau kalian suka spaghetti, biasanya di restoran-restoran yang menyediakan spaghetti, spaghetti-nya ini agak sedikit keras biasanya. Tapi kalau ini menurut saya sih pas. Enggak terlalu keras, dengan enggak lembek, pokoknya pas.